بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقُدَ فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتلقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي كن مسلمين فمدرسة تي في dan pendengar radio رسالة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah, kita menyanjung Allah. Dan kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat dan kurnia Allah berikan kepada kita. Kemudian salat beriring salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad marilah kita mohonkan sebanyak banyaknya agar Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad SAW untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umat yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan selama kita hidup di dunia ini kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Ikhwani wa muslimin rahimakumullah Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih di bab adab-adab tentang birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada ayah dan ibu kita. Terakhir sudah kita sampaikan adab yang pertama, maka hari ini insya Allah akan kita lanjutkan dengan adab yang berikutnya. Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini menyebutkan adab yang kedua, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 Allah katakan wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana kami perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik supaya berbakti kepada kedua ibu bapaknya pada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mewajibkan atas setiap orang Karena setiap kita tentu punya ayah dan punya ibu, agar berbakti, agar berbuat baik selalu kepada kedua orang tuanya, apakah dia masih hidup dan ada di tengah-tengah anak tersebut, atau bahkan setelah mereka meninggal. Namun, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa penjelasan ini ada dua season nanti yang dijelaskan oleh Syekh berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua saat mereka masih hidup ini yang kita bahas dan insya Allah nanti akan kita jelaskan berbakti kepada kedua orang tua saat mereka sudah tiada saat mereka setelah meninggal dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'budu Allah wa la tushrikuhu bihi wa ihsana ini dalam surah Nisa ayat yang ke-36. Allah katakan dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hamba memerintahkan kepada setiap mukmin kepada setiap anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dalam ayat ini Allah mensejajarkan menggandengkan Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentauhidkannya. Kemudian, kata Syekh, perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika ayah dan ibu, jika kedua orang tua. Semakin menua dan lanjut usia hingga kondisi mereka melemah, kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya saat mereka sudah dalam kondisi melemah, sudah tua. Maka kewajiban itu lebih ditekankan, lebih ditegaskan lagi. Sebab kenapa? Karena di saat itulah orang tua sangat membutuhkan bantuan dan juga perhatian dari anak-anak mereka. Apalagi kalau sudah orang tua lanjut usia, di mana psikologisnya pun sudah tidak stabil dia bisa naik turun marah dan juga ingin diperhatikannya itu sudah mulai kembali seperti anak-anak saat kita dulu anak-anak bagaimana anak itu butuh sekali perhatian dari orang tua maka, saat kedua orang tua sudah melemah, maka saat itu pun mereka perhatiannya sudah mulai kembali kepada anak-anak, mudah tersinggung, mudah ngambek, mudah marah. Mereka ngomong, "Kita tidak langsung merespon, langsung dari omongan mereka itu nanti." Berbuntut panjang, beginilah situasi dan kondisi saat orang tua sudah lanjut usia. Dalam situasi dalam saat seperti ini, kondisi seperti ini, maka peran dari anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya semakin ditegaskan, semakin ditekankan. Dan ini apa yang kita dapati di masyarakat khususnya di kalangan orang-orang kaya, orang-orang atau para penguasa, nggak semua sebagiannya, dan juga pengusaha, di mana kalau kita lihat banyaknya orang-orang tua yang lanjut usia yang tinggal di panti-panti jompo. Sudah jelas, perhatian para pengasuh di panti jompo tidak akan memberikan kasih sayang seperti yang semestinya diberikan oleh anak kepada kedua orang tuanya. Tapi kenyataannya kita lihat hari ini, kuat. Untuk cobalah sekali datangi panti-panti jompo yang ada di negeri kita ini sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengiris hati kita. Gak tahu kapan anaknya melihat dia, gak tahu kapan terakhir anaknya menjenguknya, tidak tahu kapan terakhir anaknya memberikan kasih sayang perhatian kepada orang tuanya. Hanya dengan mengandalkan, bermodalkan uang, mereka bayar di panti-panti jompo dan ditinggalkan orang tuanya di sana. Sekali lagi, nggak akan mungkin didapatkan oleh kedua orang tua yang diletakkan, yang ditempatkan tinggalnya di panti jompo, kasih sayang dari para pengasuh. Seperti yang semestinya mereka peroleh, mereka dapatkan dari anak-anak mereka. Ini sangat menyedihkan. Kita nggak bisa, kalau kita perhatikan, kalau kita datang ke panti-panti Jopo, teriris rasanya hati kita, Ikhwan. Tapi anak, apalagi apalagi di di hadapan teman-temannya dengan mereka menempatkan kedua orang tua atau orang tua mereka di panti jompo sudah bangga. Itu mereka anggap itu sudah perhatian. Mereka anggap itu sudah berbakti kepada kedua orang tua mereka. Sangat jauh. Sangat jauh. Tidak akan mungkin para pengasuh di panti jompo itu yang kerja di sana akan memberikan kasih sayang. Enggak akan. Sebaik-baiknya pengasuh atau yang kerja di panti jompo tidak akan bisa memberikan kasih sayang seperti yang dibutuhkan yang semestinya diberikan oleh anak-anak mereka para orang tua الله سبحانه وتعالى في الفرن الالمين لين للمسورة الاسراء 23 و 24 الله قَالَ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واهفذ لهما جناه الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أتمكن mungkin sebahagian انا yang menempat meninggalkan kedua orang tua mereka di panti-panti jompo mereka tidak pernah memohonkan akhir ayat ini kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini wa qadara rabbuka alla ta'budu illa hu illa iyyahu Dan robbu telah memerintahkan, telah menetapkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menetapkan, dan Allah telah mewajibkan kepada kita semua: hendaklah berbuat baik, hendaklah berbakti kepada ibu bapak kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, dalam penjagaanmu, fala maka <clears throat> sekali, sekali sekali kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya ah Dan janganlah engkau membentak keduanya umlan Karima dan <clears throat> ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik perkataan yang lemah lembut perkataan yang didasari dengan kasih sayang dan penghormatan kepada mereka Tuhan kalau kita perhatikan kenapa sih orang ketika sesama ya mengharapkan sesuatu dari orang lain atau membutuhkan orang lain pasti dia akan ngomong dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang dipilih Kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang sejuk mendengarnya. Tapi, kenapa tidak bisa dilakukan hal itu di hadapan kedua orang tuanya? Kebutuhan kita kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tidak akan lebih besar apa daripada apa yang pernah kita butuhkan dari orang tua kita. Mungkin hari ini wahai anak karena Anda sudah berhasil, karena Anda menganggap Anda, anda sudah sukses Anda lupakan jasa kedua orang tua Anda. Anda lupakan jasa kedua orang tuamu. Padahal tanpa mereka kita tak, tidak akan pernah ada, apalagi menjadi orang yang sukses. Tidak akan ada ceritanya anak menjadi sukses tanpa orang tuanya. Karena dia tidak akan pernah hadir di muka bumi ini. Kecuali karena keberadaan kedua orang tua ayah dan ibunya. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahma Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan rendahkanlah dirimu Terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang Wa kurrabbir hamhuma kama rabbayani sagira Dan Ucapkanlah Mohonkanlah kepada Rabbimu Berdoalah kepada Tuhanmu. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Rabbku. Ya Tuhanku. Sayangilah ayah. Sayangilah ibuku. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana dulu mereka berdua telah mendidik, telah menyayangiku, telah membimbingku sewaktu aku kecil dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta dan kasih sayang yang kita peroleh, yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Tidak akan mungkin dapat kita membalasnya selama-lamanya, dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini dan ayat yang sebelumnya yang kita sampaikan bukan untuk membalas jasa kedua orang tua kita. Garis bawah ini baik-baik: wahai -baik. anak, wahai ikhwan, wahai akhwat. Allah memerintahkan kita untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada ayah, kepada ibu kita saat mereka hidup dan saat mereka sudah tiada, bukan untuk membalas jasa mereka, karena sampai kapan pun tidak akan sanggup kita membalas tidak, tidak sanggup akan mengembalikan apa yang pernah mereka berikan kepada kita terlebih-lebih lagi saat kedua orang tua kita sudah tidak ada. Makanya di akhir ayat yang kita sempingkan yang terakhir ini Allah memerintahkan kita waqul dan ini berlaku kepada setiap anak dan ini berlaku kepada setiap mukmin, setiap muslim. Wa kata Allah dan ucapkanlah dan mohonkanlah doakanlah kedua orang tuamu, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku. Wahai Rabb, wahai Tuhanku. Sayangilah. Rahmatilah keduanya. Sebagaimana keduanya mendidikku, memeliharaku, menjagaku, memberikan kebutuhanku sewaktu di masa kecil, tapi kenapa masih banyak anak-anak? Di dunia ini, khususnya di negeri kita ini, yang lupa dan tidak menyadari untuk memohonkan berdoa kepada rabbnya, kepada Allah, keampunan untuk kedua orang tuanya, bahkan yang menyedihkan, sangat menyedihkan ketika kita lihat orang-orang kaya mengundang ustadz mengundang kiai datang ke kuburan kedua orang tuanya untuk mendoakan mereka. Dan itu dilakukan mungkin hanya sekali setahun, mungkin hanya sekali dua tahun, dan seterusnya. Di mana selama ini? Di mana anak selama ini melupakan kedua orang tuanya? camkan sekali lagi catat baik-baik Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua bukan Allah memerintahkan kita untuk membalasnya karena tidak akan pernah seorang anak akan dapat membalas mengganti jasa dari apa yang sudah diberikan oleh kedua orang tuanya terlebih-lebih ikhwan Kuat jasa dari ibu kita, tapi apa yang kita lihat hari ini? Kuat karena keberhasilan, karena jabatan, karena pangkat, karena ke alasan kesibukan mereka. Lupa orang tuanya, apalagi hari ini sudah ada alat komunikasi, apa enggak bisa? Sekali seminggu, sekali sebulan, khususnya kepada para akhwat, terlebih-lebih yang sudah pernah melahirkan, tidakkah Anda merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu? Lalu pantaskah anda melupakan mereka? Kalau kami laki-laki mungkin tidak akan pernah akan kami rasakan sekecil apapun sakit yang dirasakan oleh ibu kami. Kalau kita menyaksikan bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan hanya menyaksikan. Nggak akan pernah kita rasakan itu. Semestinya orang yang merasakan seperti itu, yang menjadi ibu, akan semakin mendorong dia, akan semakin menyemangati dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Tapi tidak sedikit dari wanita-wanita muslimah yang mereka lupa kepada orang tua mereka, kepada ibu mereka, apalagi kalau orang kedua orang tuanya sudah tidak ada, atau bahkan yang masih hidup, seperti yang kita jelaskan tadi, di awal yang mereka sudah letakkan di panti jompo. Kuan kota-kota besar coba lantum datangi panti jompo itu. Tanya kepada orang tua orang tua yang di sana seberapa banyak seberapa sering anaknya memberikan perhatian kepada mereka. Bahkan ada yang kita dapati mungkin sepanjang anaknya me mengantarkan ibunya, bapaknya ke panti jompo, tidak pernah lagi dikunjunginya. Khususnya di negeri kita nih, Kuan. Kehadiran keberadaan kedua orang tua dianggap suatu beban. Sangat berbeda dengan orang-orang soleh dari para pendahulu kita. Mereka, khususnya ketika orang tua mereka sudah lanjut usia, anaknya berebut, anaknya bahkan bisa bertengkar untuk memperebutkan kedua orang tua mereka. Sangat berbeda dengan kebanyakan orang di negeri kita ini. Yang diperebutkan harta dari orang tuanya, tapi kedua orang tuanya dilalaikan, dilupakan, terbuat dari apa sih hati Anda? Terbuat dari apa sih hatimu, wahai anak? Setega itu memperlakukan kedua orang tua hanya karena Anda punya jabatan. Hanya karena Anda orang yang sukses. Hanya karena Anda orang yang sibuk. Seringlah baca ayat ini, Juan. Di akhir ayat ini Allah perintahkan kita. Apakah kedua orang tua kita masih ada bahkan di tengah-tengah kita. Bahkan dalam perlindungan kita. Allah perintahkan wakur Rabbi. irhamhuma kama rabbayani shaghira apalagi ketika kedua orang tua kita sudah tidak ada tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali memohon kepada Allah di sela-sela doa kita ikhwan mungkin gara-gara kita ayah dan ibu kita lalai dari menjalankan tugas mereka Apakah saat kita berhasil? Apakah saat kita sudah bisa berdiri di atas kaki kita sendiri? Lantas kita lupakan kedua orang tua kita? Apa beratnya? Apa susahnya mengucapkan ini? Dan perlu kita ketahui ikhwan khawat, memohon Mendoakan kepada orang tua tidak harus dengan berbahasa Arab. Kita bisa mohon berdoa kepada Allah dengan bahasa yang kita mengerti. Saya berapa kali perhatikan, Ikhwan, di kuburan-kuburan Orang-orang kaya itu, dengan mobil mewahnya, datang ke kuburan dan membawa ustadz, membawa kiai, dan bahkan saya pernah ajak ngomong, "Kenapa harus bawa ustadz untuk mendoakan kedua orang tuanya?" mereka mengatakan kami nggak bisa berdoa. Kami nggak bisa, bisa mendoakan kedua orang tua kami. Allahu Akbar. Siapapun kita, keberhasilan apapun yang kita peroleh di dunia ini, itu semua hasil dari jerih kedua orang tua kita. Dalam hadis yang sahih, dirayatkan oleh banyak ulama hadith para perawi hadith Nabi sallallahu bersabda inna ma min kesbihi, wa inna min kesbihi. Kata Nabi sallallahu alaihi sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang Sebaik-baik apa yang dikonsumsi oleh seseorang hamba adalah hasil dari tangannya sendiri. Wa inna waladahu dalam riwayat lain wa inna waladar rajuli min kasbihi. Sesungguhnya anak adalah hasil usaha dari kedua orang tuanya, maka jangan pernah bangga kita dengan keberhasilan kita, sementara kita melupakan kedua orang tua kita. Seberhasil apapun, anak tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari keberhasilan kedua orang tuanya. Jangan katakan ketika orang tua kita tidak sekolah, kemudian kita punya pendidikan tinggi, bahwa hasil kita kemudian kita menjadi orang yang sukses, menjadi pejabat, menjadi pengusaha. Kita menganggap, kita merasa bahwa itu adalah usaha kita saja. Tidak ada peran dari kedua orang tua kita. Ingat, kata Nabi Muhammad SAW bahwa semua anak adalah hasil usaha dari kedua orang tuanya saudara Rasul, Siapa di antara kita yang tidak punya ayah dan ibu? Dan se seperti apapun ayah dan ibu kita, mereka tetap orang yang paling berjasa, manusia yang paling berjasa dari keberhasilan seorang anak di muka bumi ini. Hatta dia menjadi presiden, menjadi Memiliki pangkat yang tinggi, mereka tetap hasil dari kedua orang tuanya. Maka pantaskah? Maka layakkah seorang anak memperlakukan kedua orang tuanya seperti yang kita jelaskan tadi? Meninggalkan orang tuanya, ayah ibunya, di panti-panti jompo yang tidak memberikan kasih sayang kepada mereka. Bahkan ada anak kedua orang tuanya bersamanya, atau salah satu dari keduanya, tapi tidak memberikan perhatian. "Kawan, kami pernah melihat di pengajian salah seorang guru kita, ada ibu yang datang." dibawa oleh anak-anaknya dan anak-anaknya meminta ke Ustadz itu agar meru'iyah agar meru'iyah ibu mereka namun karena pengalaman dan ilmu yang dimiliki Ustadz itu dia mengatakan ibu ini tidak harus diru'iyah dan kata Ustadz guru kami mengatakan kepada, kepada anak-anaknya, saya butuh bicara dengan ibu kalian. Namun, ketika ditanya bahwa ternyata Ibu itu tidak sakit jiwa, ibu itu tidak sakit, tapi dia stres berat karena melihat anak-anak dan keturunannya, bahwa ternyata. Yang paling diinginkan dari ibu, dari ayah, yang paling diinginkan kedua orang tua dari anak-anak mereka adalah kesolehan kebaikan anaknya, khususnya bagaimana anak itu berbakti, berbuat baik, memperlakukan orang tuanya. namun cerita ibu itu ketika ditanya oleh guru kami kenapa ibu sampai se seperti ini karena kata ibu itu ketika anak saya di bulan Ramadan pagi hari pergi dari keluar dari rumah selalu memesankan mak nanti kalau Saya pulang, mama minta dibelikan apa bukaan mama nanti. Tapi kata ibu itu ternyata anaknya, menantunya, cucu-cucunya di rumah itu tidak ada satu pun yang berpuasa. Betul juga dengan amal-amal ibadah yang lainnya mereka lalai. Maka alangkah Butuhnya kedua orang tua dari kesolehan kita, anak-anaknya, dan apa yang kita lakukan kebaikan amal soleh, ibadah, ketaatan kepada Allah yang dilakukan oleh anak-anak mereka merupakan hasil dari usaha kedua orang tua. Kemudian, kata Syekh dalam kitab ini. لذلك سبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدأ راغما راغما أنفه ثم راغما أنفه ثم راغما أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أهدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya merugi sesungguhnya seorang merugi dan sesungguhnya seorang merugi kata Nabi SAW sampai tiga kali siapa orang yang mendapati kedua orang tuanya atau Salah satu dari keduanya sudah renta, sudah tua, namun tidak menjadikannya memasukkan tidak memasukkannya ke dalam sorga. Dalam hadis ini Nabi saw mengatakan seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya khususnya saat mereka sudah lanjut usia, tapi keberadaan ayah dan ibu mereka, keberadaan orang tua mereka tidak memasukkan mereka ke dalam sorga. Kata Nabi SAW, orang tersebut adalah orang yang merugi. Merugi. Ketika halnya anak menjadi aset bagi kedua orang tua, dari kesolehan, dari perbuatan baik anaknya terlebih-lebih saat mereka sudah meninggal namun masih tersisa jalan pahala, jalan pahala dan kebaikan untuk mereka dari anak-anak yang saleh yang mereka tinggalkan begitu juga ketika anak mendapati kedua orang tuanya atas salah satu keduanya khususnya sampai orang tuanya lanjut usia kemudian dijadikan ini sebagai aset, sebagai modal, sebagai pintu terbuka lebar untuknya mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, wahai ikhwan dan wa akhwati yang punya orang tua, yang masih ada di tengah-tengah kalian, jangan pernah sia-siakan ini. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Kalau mungkin Anda, wahai para anak, jauh dari ayah dan ibumu, bukankah alat komunikasi sekarang setidak-tidaknya menghilangkan kangennya mereka, rindunya mereka kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka. Sempatkan. Kemana sih waktu kita? Masa nggak ada, gak ada waktu? Apalagi sekarang ya Allah. Sudah dimudahkan. Ayah, ibu itu tidak akan pernah hilang dari mereka. Kerinduan kepada anak-anak mereka yang jauh dari mereka. Gak usah jauh. Beda kampung, tetangga kampung aja. Tuhan, saya perhatikan ayah, ibu saya ketika saya masih lajang sama mereka hanya jarak berapa kilometer dengan kakak saya rasanya mereka nggak bisa nggak ketemu mereka usahakan itu dalam seminggu kangennya kepada anaknya kepada cucu-cucunya bagaimana dengan yang lebih jauh lagi tidakkah ada waktu bagi kita tidak ada tidakkah ada waktu hai anak untuk orang tua kita yang masih ada di tengah-tengah kita, dan Anda pasti akan merasakan ketika kedua orang tua sudah tidak lagi bersama kita, kangen, rindu, tidak akan bisa terobati lagi. Yang bisa kita lakukan hanya mendoakan mereka, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Waktu yang berharga atau kesempatan yang berharga, ketika kedua orang tua masih ada atau salah satunya masih ada bersama kita, jangan lewatkan. Jadikan ini sebagai pintu bagi kita untuk masuk surga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, di antara bakti anak terhadap kedua orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti keduanya. Ini ya Allah. Ucapan anak-anak sekarang kepada kedua orang tuanya membentak mereka. Bahkan bukan hanya menyakiti hati mereka, anak sekarang sudah berani menyakiti dari fisik, ayah, atau ibunya, atau bahkan ada anak yang malu mengakui orang tuanya saat mereka sudah berhasil karena orang tuanya dalam keadaan susah, dalam keadaan sangat memprihatinkan. Sehingga tidak mendapatkan pengakuan dari anak mereka sebagai orang tuanya, dan ini kenyataan dia di hadapan kita di masa kita hari ini. Padahal, dengan ucapan kita, menyakiti mereka sudah diharamkan dalam Islam. Apalagi dengan perbuatan kita Menyakiti secara fisik dari mereka Lihat tadi ayat yang kita bacakan <tuh> Janganlah katakan ah kepada ayah dan ibumu Apalagi menghardik keduanya Kalau mengatakan ah Kalau berkata kuat keras melebihi suara di hadapan mereka saja sudah dilarang diharamkan oleh Allah apalagi menyakiti fisik mereka tapi ternyata kita dapati hari ini zaman ini era ini anak sudah berani menyakiti orang tuanya bahkan secara fisik. Bukan hanya berani menghardik lagi, berani memukul bahkan yang lebih biadabnya lagi berani membunuh kedua orang tuanya. Kayaknya iblis aja setan enggak melakukan perbuatan buruk seburuk ini. Kayaknya mungkin bingung sih iblis itu. Ini kemanusiaannya di mana? Ayah dan ibunya yang selama ini menyayanginya, mencintainya, melahirkannya, membesarkannya, memberikan kebutuhannya saat dia kecil. Tapi saat sudah berhasil berani membunuh orang tuanya. Bingung mungkin iblis. Saking bejatnya perbuatan dari anak yang ada sekarang ini. Kemudian, kata Syekh, termasuk berbakti kepada keduanya ialah senantiasa membuat mereka ridho dengan melakukan apa yang mereka inginkan selama hal itu tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekarang anak ketika diinginkan orang tuanya untuk menjadi anak yang saleh dan soleha. Ketika disuruh oleh kedua orang tuanya misalkan masuk ke pesantren atau belajar agama, pergi ke majelis-majelis ilmu, anaknya tidak mau. Anaknya bahkan bisa minggat dari rumah hanya karena alasan orang tuanya memaksanya menjadi anak pesantren. Allahu Akbar Sekali lagi ikhwan Kalau anda nanti wahai anak Sudah menjadi ibu atau ayah Tidak ada yang paling kita butuhkan dari kedua Dari anak-anak keturunan kita Kecuali kesalehan mereka yang paling diharapkan oleh ayah dan ibu dari anak-anak mereka tidak ada yang melebihi harapan mereka. Anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan soleha. Mungkin materi bisa dicari, masih punya tenaga kita. Apalagi ketika orang tua nanti sudah tidak ada, maka yang paling dibutuhkan dan diharapkan oleh anaknya, oleh orang tua, oleh kedua ayah dan ibu dari anak-anak mereka adalah menjadi anak yang saleh dan soleh. Dan hari ini, di masa kita ini, banyak anak yang tidak menginginkan, yang tidak mau memenuhi keinginan kedua orang tua mereka menjadi anak yang saleh dan soleh. Nolak suruh pesantren gak mau. Nanti kalau pesantren gak bisa ini, gak bisa itu Allah. Akbar. Belajar agama tidak Pernah menjadi penghalang untuk mencapai apapun di dunia ini. Enggak kan ada? Mau jadi pejabat, bisa orang anak saleh. Anak yang saleh yang menjadi uh, pejabat yang saleh. Karena waktu yang memisahkan kita, ikhwan dan ikhwati. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan sebagai sebagai ibrah pembelajaran yang berharga bagi kita khususnya sekali lagi bagi anak-anak yang memiliki masih ada orang tua di hadapan mereka janganlah sia-siakan kesempatan ini untuk berbakti kepada keduanya subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi billahi taufiqul hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh